Okey, baru-baru ni aku ada tengok konten Azim Haris. Dia ada kisahkan berkenaan dengan scam yang iPhone 5C tu. Dia kategori yang dia dapat telefon. Aku ni kategori yang kena scam lah orang kata. Waktu tu 8 tahun lepas. Waktu tahun 2016. Oh, masing-masing semua pakat rasa macam, yalah, kita muda rasa keinginan nak jadi macam seakan-akan konon-konon nak jadi orang kaya lah kan. Nak merasa handphone-handphone mewah apa semua. Padahal kita ni tak mampu. Kita tengok iklan ni. Delivery, pantas lah apalah. Dia ikut rezeki lah benda ni. Tapi mostly dia akan letak range 3 ke 6 bulan. Jadi dalam tempoh 3 ke 6 bulan tu memang kita pun faham lah kan. Kita takkan tanya apa semua. Jadi range harga telefon tu lebih kurang sekitar 150 ke 300. Depend juga atas model dia, atas memori dia apa semua kan. Jadi macam tu. Kita pun beria lah kan nak dapatkan iPhone ni. Waktu tu aku target iPhone 5. Tak iPhone 5, 5S. Macam tu lah. Memang semangat lah. Siap pilih color apa semua. Zaman tu, yalah, tak ada lagi online banking apa semua. Mungkin ada, tapi di umur aku waktu tu, aku tak ada lagi online banking. Jadi apa kita orang buat? Start motor, pergi. Mesin apa? CDM kan. Dia bagi nombor akaun apa semua, kita masuk. Dah masuk apa semua tu, tunggulah. Tunggu punya tunggu kan. Ho, kita orang punya excited. Pergi uptown. Pergi uptown, riki-riki lu, casing apa nak cari kan? Beli casing. Tapi itulah, tak boleh. Tak boleh nak buat apa kan, tunggu. Tunggu chat. Dia dah siap tau, invite dalam satu group ni. Tapi tu lah, dalam group, satu batch tu ramai juga lah. Lebih kurang 30 ke berapa puluh orang kan. Tak ingat lah. Jadi, di pengakhiran cerita tu, memang masing-masing dah tawakal lah. Memang tak boleh buat apa. Dan casing tu, kebetulan ada kawan aku pakai iPhone 5. Jadi aku tolak je murah-murah. Waktu tu casing yang tengah viral ni. Casing hard case. Yang kiri, kanan, apa semua kan. Yang, korang mesti tahu lah. Oh, memang aku zaman tu memang orang kata, yelah kita tak tahu apa-apa. Akhir sekali, kena scam. Di pengakhiran ceritanya, Alhamdulillah, ada rezeki tahun 2017. Dapatlah iPhone 5 second. Itu pun cari kat kedai. Macam itulah cerita dia.